berhubung masih ada yang bingung dan kirim uang ke Indonesia hari ini, jangan lupa udah download kan ya hari ini. Karena hari ini saya akan mengirim dalam jumlah rupiah. Berapa NT nanti rupiahnya segini. Catat dulu ya. Saya akan menolong teman ngirim hari ini 770.000 rupiah katanya kan. Hari ini 453. Ya, 453 jadi berapa sih NT-nya gitu ya. 1700 NT, 1700 NT tambah ongkos kirimnya 150 aja total segini. Kalau misal NT ya, ini. Kalau misalnya udah tadi kan jelas ya. Nah, kirimnya 1700 NT. Tetap kan 1800. Nah, ini cuma rekening tujuan. Nah, ini di pause dulu ya. Ketik nama banknya ya. Mandiri. Nah, otomatis kode banknya, oke. Okay. Itu akan otomatis tertera nama pemilik rekening, oke. Okay, lanjut. Lalu klik bayar. Klik bayar. Perincian faktor. Nah, kita sekarang kan udah dapat kode nih dari Indosuara. Sekarang kita langsung ke mesin di 7-Eleven. Nah, kita begitu sampai mesin pembayaran, kita langsung klik ini. Tuh ya. Lalu masukin nomor yang ada LLL ini. Oke. Okay. Mana L? LLL. Dua, tiga, tujuh, delapan, tiga, tujuh, satu, lima. Terus klik next. Udah ya. Klik next lagi. Nah, sekarang kan ada tulisan ini nih, remit kilat nih, Indosuara. Diklik ini, centang dulu, terus klik lagi next. Nah, kan ada bayarnya tuh, klik lagi next. Oke. Nah, tunggu, ambil ini, ambil struknya. Struknya ada ya. Dari saya penilai nih, langsung kita bawa ke kasir. Kita ke kasir yuk. Iya bu, cek kak. Bayar ya. Kok ini enggak? Tahu. Itu. Jangan coba 1850 yuan. 1850. Kita menunggu. Ini satu-satu buat kita. Oh, 150 yuan, 谢谢.